Okey, untuk resipi kedua saya, saya akan menyediakan Aston bersama dengan Rising. So, saya akan masuk ni, Aston tu saya campurkan dia. Tuang dia ke dalam mangkuk ni. So, dengan menggunakan yogurt drink ya. So, yogurt drink kalau boleh kita pakai preserved strawberry pun boleh. So, kalau macam ada preserved pisang pun boleh. So, just campurkan dia je bersama. Dan juga sedikit Rising lah. Untuk memberikan colour. Just campur-campur je kat dalam. Kalau macam nak pakai air panas pun boleh. So kalau macam saya hari ni, saya gunakan yogurt drink lah untuk memberikan rasa dan juga kita colour yang lebih cantik eh. So kalau yogurt sikit, kalau ada yogurt sikit boleh tak. Soalnya saya serve dia bersama dengan yogurt strawberry ya. So je campur-campur-campurkan dia je. So cara menyediakan juga cukup mudah dan juga tak memerlukan banyak masa lah. So campur-campur-campurkan dia. Mix-mix-mixkan sekali-kali. So, kalau boleh kita nak sediakan dia bersama dengan susu pun boleh. Tuan. Eh, campur. Gaul-gaul-gaulkan dia sampai dia semati. Jangan gunakan yogurt kita tadi. Yogurt dan juga yogurt drink eh. Ini dapat rasa lah. Dia punya rasa tu memang komplit ya. Ada balance dia, ada sedikit masam, sedikit manis. Memang balance dia punya ni. So kita boleh serve dia bersama dengan dalam mangkuk kita tadi. So, memang senang, memang mudah eh. So, saya punya Rising tadi taburkan di atas dia untuk memberikan colour dan juga rasa lah. Dan juga sedikit strawberry sauce. Okay, inilah dia resipi kedua saya. Telah pun siap. Okay, next time bersama dengan Rising dan chocolate strawberry sauce eh.